sesi hari ini, kita bawa sesi hari ini sebabnya terlalu banyak sangat fake-fake news. Kita ada masalah overflow of information sebab social media ni dia tak ada boundary. So everyone can say anything. Bila semua orang bercakap apa yang dia nak cakap, bila nak buat fitnah tu memang senang. Sebab you plan satu fitnah, satu Malaysia boleh tahu. Pakai WhatsApp, satu Malaysia boleh tahu. Jadi hari ini kita bawa sendiri daripada Kementerian Kewangan, daripada Datuk Razlan, maklumat-maklumat yang betul supaya kita di NGO dapat war-warkan kepada rakyat. Dan ini bukan satu program je. Kita program Kipoci kita buat berkali. Macam-macam isu yang kita akan kupaskan, kita akan panggil pelbagai panel untuk membincangkan isu-isu yang kita rasa signifikan untuk pembangunan negara. Dan kami daripada bekas-bekas pelajar luar negara dah banyak kita terbuka dengan ekosistem di luar negara. Jadi kalau di luar negara memang rakyatnya macam Datuk Razan kata tadi, di US contohnya, mereka dah merdeka lebih daripada 300 tahun. Jadi pemikiran mereka berbeza, pemikiran kita berbeza. Jadi kita tak boleh terikut-ikut sangat cara pemikiran orang luar. Saya ambil satu contoh, ada insiden di Seputih last time. Bila masa Teresa Kok dia buat propaganda, dia demo depan Jawab Bahagian, ada saya nampak dalam gambar tu dia bawa bendera Amerika. Jadi kita persoalkan apa intention dia bawa bendera Amerika? Kenapa nak buat propaganda luar ke dalam negara? Kita sebagai satu negara yang aman damai sepatutnya bersyukur dengan kerajaan hari ini membawa polisi-polisi yang dilihat berfungsi, dilihat memberi faedah dan membawa kemajuan kepada negara. Jadi kami ingat sebagai NGO adalah tanggungjawab kami dengan rakan-rakan NGO yang lain untuk memastikan usaha kerajaan sampai, berita-berita yang benar sampai kat komuniti. Semua agensi kerajaan sekarang ni kita fokus kepada kaki tangan awam, ada 1.6 juta. Kerana kita yakin hari ini kalau kita dapat bantuan daripada kaki tangan awam untuk menyampaikan benda yang betul tentang keadaan ekonomi kita, tentang kenapa kita mengambil sesuatu keputusan, polisi yang diambil oleh kerajaan, ianya akan lebih mudah untuk sampai ke akaun B. Kerana hari ini banyak benda terutamanya dalam polisi-polisi yang diambil oleh kerajaan ini tidak dapat diperjelaskan kepada akar umbi. Dan malam ni saya ucap tahniahlah kepada pihak penganjur kerana hari ini bukan setakat kita berjumpa dengan kaki tangan awam, kita juga hari ini bersama dengan rakan-rakan NGO. Dan benda ni perlu diteruskan terutamanya dalam konteks sekarang ini, isu-isu yang bermain di pemikiran rakyat lebih kepada isu yang melibatkan perut dan poket mereka. Jadi isu kos sara hidup, isu BRIM, isu ekonomi, pelaburan asing, foreign direct investment, benda ini perlu dijawab. Dan saya tidak nafikan bahawa kita mempunyai masalah kekurangan key communicator, dan diharapkan bila kita bersama dengan kawan-kawan NGO ini, mereka juga akan turut membantu dengan menjadi komunikator kita, bukan hanya dengan berbual bersembang bersama kawan-kawan sebaya ataupun kawan-kawan NGO, tetapi turut dengan menggunakan media sosial mereka. Mereka perlu panjangkan apa yang dibicara dikupaskan oleh panel pada hari ini.